ke pertanyaan yang tadi. Apa namanya lokasi? Ekspektasi kita lewat tools Akvo ini adalah kita bisa mendapatkan satu platform di mana baik kita sebagai partner atau youth kita bisa mengakses informasi sesuai kebutuhan masing-masing, terutama untuk youth, mereka bisa mendapatkan informasi yang mendukung mereka mendapatkan pekerjaan atau sebagai wirausaha. Serunya hari ini itu karena kita bisa melihat bahwa alat yang kita pakai sehari-hari itu ternyata fungsinya banyak banget, dari ngumpulin data sampai dia bisa membantu kita memantau si program. Selama ini kan buat saya ya itu sesuatu yang baru sama sekali, karena selama ini proses ngumpulin data, mengolah data itu lama dan bertele-tele. Tapi dari yang tadi Satya informasikan, saat diajarkan dan kenalkan ke kita, itu membuat semuanya lebih cepat dan lebih sederhana. Kemudian tantangannya adalah karena ini selalu terpantau ya, dia kan terpantau ya, bisa jadi alat pemacu kita untuk benar-benar di lapangan itu bekerja dengan cerdas dan benar-benar serius. Harapan saya adalah Akvo Flow bisa membantu memudahkan pekerjaan di monitor dan evaluasi, mendigitalisasi semua proses, dan selama training sudah memenuhi ekspektasi. Mungkin beberapa hal di bagian map bisa dibicarakan. Kegiatan pelatihan Akvo Flow ini sangat baik menurut saya, karena saya bisa belajar hal yang baru dan memenuhi harapan saya untuk mengetahui kemanfaatan dari Akvo Flow dan bagaimana bekerja dengan Akvo Flow.